Segelas yang hadir kembali pemirsa di pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dewi Sartika. Organisasi Siswa Intrasekolah OSIS UPT SMA Negeri 1 Kota Parepare melaksanakan Mansa Kapol 3 Turnamen Futsal Sesulselbar tingkat SMA SMK sederajat di lapangan sekolah. Kegiatan tersebut berlangsung selama 6 hari yang dimulai pada tanggal 12 hingga 17 Juni 2023. Semansa Kapol 3 dibuka langsung Wakil Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 1 Kota Parepare, Ibrahim S.Pd., M.Pd. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Asosiasi Futsal Kota Parepare, Koni Parepare, Camat Ujung, Polres Parepare, serta para peserta Semansa Kapol 3. Wakil Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 1 Kota Parepare, Ibrahim S.Pd., M.Pd. menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada peserta didik yang mempunyai potensi, khususnya di bidang olahraga futsal, dan juga untuk jalin silaturahim antar sekolah, baik yang ada di Kota Parepare maupun yang di luar Kota Parepare. Kegiatan hari ini yaitu pembukaan Semansa Kap Volume 3. Ya, jadi tadi itu rangkaian pembukaannya untuk diawali dengan ada tarian, ada jazzmob juga yang dihadiri oleh para undangan dan para wasit. Kemudian ada di undangan dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 8 dan dari kecamatan dan juga dari Polres itu yang sempat hadir dalam acara pembukaan ini. Tujuan kegiatan ini adalah sebenarnya adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik yang punya potensi, yang punya keterampilan khususnya di bidang futsal. Yang kedua, tujuannya adalah menjalin hubungan silaturahmi antara semua siswa baik di dalam Kota Parepare, begitu juga yang dari luar Parepare. Karena di sini ada peserta, ada dari Bargo, ada dari Pindrang, Andre Kandang, ada dari Palopo. Melalui kegiatan ini dirinya berharap agar selama pelaksanaan Semansa Kapol 3 tidak terjadi insiden-insiden yang tidak diinginkan yang dapat merugikan para peserta. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan. Pemirsa, demikian sekilas info untuk hari ini. Berita selengkapnya bisa Anda saksikan dalam Apa Kabar Parepare. Saya Dewi Sartika pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.